Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan tepung gantung atau terigu. Siapkan wadah. Masukkan tepung gantung. Separuh. Nyalakan api. Panaskan minyak goreng. Tambahkan garam. Siram dengan minyak panas. Ciao. Kacau. Siram dengan air dingin-dingin empuk atau air sejuk. Kemudian kuli sampai tepung tercampur rata dan kalis. Siap. Biar adonan lembut, mari kita tutup adonan menggunakan kain katan. Ciao. Tutup selama 10 menit. Setelah 10 menit, angkat kapannya. Ciao. Ini dia hasilnya. Kita bulat-bulatkan, guys. Ciao. Lundukkan. Kemudian kita pikan, ambil satu, kemudian lenyek, kemudian gelek, guys. Siapkan keju mozzarella, guys. Ambil adonan yang sudah digelek, kemudian isi dengan keju mozzarella, guys. Lipat, tekan sampai rapat. Kemudian pelintir, guys. Pelintir sampai habis. Siap. Kemudian goreng. Angkat. Siap. Ini dia. Kari pap keju mozzarella. Rasanya lezai dan bergizai. Nyam. Om. Selamat mencoba.